tradisi perguruan tinggi dengan kalangan pesantren remo-remo kiai. Karena melihat bahwa situasi yang sekarang berkembang ini sangat mencekam. Agama yang kita ketahui bersama adalah dimaksudkan untuk mensejahterakan, mendamaikan, mempersatukan, mensatukan bangsa ini. Tapi pada kenyataannya yang kita lihat bersama, justru agama dibuat ujung tombak untuk kepentingan-kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, dan lain sebagainya. Dari forum ini berkeinginan agar agama Islam tentunya yang kita ikuti, agama ini bisa menjadi payung bagi semua, menjadi pemersatu yang utuh yang ada dalam semboyan rahmatan lil alamin itu sendiri. Jangan sampai memaknai jihad itu semata-mata hanya perang, semata-mata melawan pemerintah yang sah. Tapi jihad yang lebih menekankan pada penanaman nilai Islam yang benar, yang rahmatan lil alamin itu. Soalnya sekarang yang paling berat adalah di dunia medsos, karena orang-orang yang dalam tanda kutip selalu ingin merubah proses ideologi bangsa dengan radikalisme, dengan intoleransi, itu umumnya mereka bermain di medsos. Saya senang berterima kasih karena ada inisiatif dari akademisi dan para ulama di Jawa Tengah untuk berbicara bangsa, negara, dan kondisi kekinian. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi policy brief untuk pemerintah.